Oh, anak musang lah. Dalam kotaknya ada makanan. Bagilah kamu sang tu. Yeah. Nah, makanlah. Oi, awak buat apa tu? Apa ni? Tengok anak musang tu dah lari. Awak semua orang Tokyo kan? Awak tak dibenarkan bagi makan haiwan-haiwan di sini. Maaf, kami tak tahu. Maaflah. Nampaknya awak sebaik dengan saya. Ah, dapat. Tarik. Tengoklah ni. Wah, besarnya. Ah, besar awak kata. Biasanya saya dapat lebih besar dari ini. Betul ke? Dah sedia? Aduh. Saya rasa awak tak boleh lah. Tapi saya dah biasa tunggang kuda sejak kecil lagi. Nak cuba lagi? Yelah. Tengok saya main kapal terbang ni, ya. Wah, hebatlah awak ni. Ah, lupa. Nama saya Tamotsu. Saya Sunio. Selamat berkenalan. Sunio betul lah kau Kaido ni. Apa? Tipulah. Mama, mama. Apa kenapa ni Sunio? Sekarang ni kan musim cuti sekolah. Jomlah kita ke mana-mana, mama. Merepek apa lagi kamu ni? Lusa kan kita nak betul lah pergi ke Hawaii. Hawaii. Buat apa lusa? Tapi saya nak pergi sekarang juga. Apa kamu cakap ni? Makanlah. Makanlah banyak-banyak. Saya rasa tak sedap hatilah. Tentu awak ada muslihat. Tak, tak ada apa-apalah. Ni hadiahlah. Sebenarnya, kawan saya dari Hokkaido akan datang ke sini nak jumpa dengan saya. Betul ke apa awak cakapkan ni? Tak sangka dia nak datang secepat ni. Lagipun, prestasi saya kat sekolah dalam bahaya sekarang ni. Lagi satu, kedabut yang ni juga. Ah, tak lulus ujian juruterbang. Tolonglah buat sesuatu. Kenapalah kita tak setuju nak tolong dia? Awak yang cepat sangat setuju bila dia beli dorayaki, kan? Sebab dia tahu dorayaki tu adalah kegemaran kita selama ni. Ah, okey. Lupa pula saya nak pulangkan lesennya ni. Itu saya tak tahu. Saya dah pergi makan snack lah. Ah, saya pun nak. Mama nak snack. Kenapa ni, Mama? Mama tengah cari beg duit Mama. Kalau tak ada, tak bolehlah nak beli snack nanti. Ya ke? Tak bolehlah kita makan dorayaki. Inilah masanya untuk house lemon. Apa ni? Note ni akan berikan petunjuk yang terbaik. Kalau masalah atau kerisauan kita ditulis di dalam note ni macam beg duit yang hilang. Bersin? Saya? Kenalah bersin dulu. Mama, seluruh saya dah koyak lah. Kamu ni saja nak menyusahkan Mama lah. Mana kau tak menjahit Mama, ya? Ada pun. Nah, duit beli snack. Terima kasih, Mama. Salin seluar kamu. Mama nak jahit seluar yang koyak tu. Yeay. Dorayaki, dorayaki. Dorayaki, Doraemon. Dorayaki dah habis. Baru tadi ada seorang budak beli semuanya. Tentu kerja Sunio, kan? Takkanlah. Maafkan pakcik, ya. Nampaknya kita kena cari kedai lain lah. Ya. Tunggu. Tahu tak tuan rumah kediaman juruterbang mainan di mana tempatnya, ya? Juruterbang mainan? Muka dia macam ni. Kalau macam tu dah tentu Sunio. Ya, memang Sunio. Dia seorang yang memang popular. Kata dia lagi pada saya, ada musang yang berwarna biru dan besar di sini. Tahu tak? Musang warna biru dan besar. Keramnya. Terus betul lah Sunio ni. Bertenanglah. Entah-entah, awak ni kawan Sunio dari Hokkaido tu tak? Wah, besarlah rumah ni. Bila jumpa dengan Sunio nanti saya akan marah dia. Sabarlah. Sunio dah keluar pergi main sejak dari tadi. Kalau tak salah. Saya Tamotsu, apa khabar? Tamotsu dari Hokkaido tu kan? Silalah masuk. Kamu boleh tunggu Sunio ke dalam, ya? Tak, kami akan pergi cari Sunio sendiri. Ya ke? Kat mana kita nak cari dia? Kan kita ada buku counseling note tu. Yelah. Sekarang nak
nak cari Sunio. Petik bunga azalia. Mungkin Sunio ada di tempat bunga azalia yang sedang berkembang agaknya. Mungkin juga. Habislah. Kalau Mama jumpa ni teruklah saya. Huh? Bunga tu di belakang bukit sana kan? Rasanya tamu sudah sampai ke belum? Sunio! Huh? Doraemon, awak setuju nak tolong ya? Huh? Tamu su? Awak Sunio? Ya, yeah. Saya baru teringat nak jemput awak tadi. Hah, Dorayaki? Yelah. Awak ni. Ha, yelah. Doraemon, pinjamkan konsulen not tu kejap. Baik. Makan Dorayaki. Dengar cakap Sunio. Ah, kalau guna hari ni saja tak kisah kot. Deluxe light. Hah? Ini sekolah awak ke? Ha, yelah. Sunio, Ana. Ha, lesen. Ha, itu lesen juruterbang kan? Ha, hebat kan? Ah, tunggu sekejap ya. Terima kasih ya sebab tolong. Nasib baik ada buku counseling note. Buku counseling note? Ini dia. Bila awak tulis perkara yang nak dia buat di atasnya, jawapannya akan keluarlah nanti. Wah. Di mana kapal terbang kontrol tu, Sunio? Saya akan sediakannya sekarang. Betul. Woi! Giant! Doraemon, saya nak minta tolong awak. Giant? Ah, awak kan nak buat Sunio macam Sunio kata. Anak buah? Bencinya. Kenapa saya ni boleh jadi anak buah Sunio pula? Betul cakap Sunio. Dia suka melawan. Apa awak cakap? Apa ni? Itu mama saya punya lah. Tak boleh. Nanti saya bagi tahu mama awak. Janganlah macam tu. Kapal terbang kontrol. Hebatnya. Betul ke ini kapal terbangnya? Betul lah. Hebatnya. Itu macam anak buah Sunio kan? Wah, hebatnya. Wah. Oh, nama jugalah. Awak pun nak jadi anak buah juga ke? Hai sama. Ah, Shizuka. Yeah. Ah, Shizuka ini kawan Sunio namanya Tomatsu. Jadi awak ni lah teman wanita Su. Yang tu awak janganlah cakap. Kenapa ni? Dah tak boleh kawan lah. Apa nak buat ni? Janganlah nak tanya saya pula. Nanti. Betulkan kapal terbang. Mengaku cakap bohong dan minta maaf. Tengoklah. Ha? Tak boleh. Tak ada cara lain ke? Sebab sini saya yang buat. Doraemon, mahu kapal terbang yang baru. Ha? Doraemon, nak satu lagi mainan yang baru. Sunio? Betul saya dapat tengok kapal terbang tu. Kalau boleh saya nak kawalnya sendirilah. Doraemon, kalau saya tak bohong kapal terbang tu boleh dibaiki ke? Tentulah. Tamotsu, kapal terbang tadi adalah satu daripada alat Doraemon. Lesen anak buah dan teman wanita juga adalah satu pembohongan saja. Sebenarnya saya nak berlagak. Sebab itulah saya tipu awak. Maafkan saya. Tak apalah, saya pun. Ikan yang saya tangkap dulu pun adalah kali pertama. Pasal menunggang kuda tu pun saya baru saja belajar. Bila saya tahu awak di Tokyo, saya pun bohong awak untuk berlagak juga. Maaflah ya. Apalah awak ni. Itu samalah. Lepas ni, biar saya cuba pula ya. Tak boleh, awak tak boleh main. Nak bagi tak? Apa ni, kasarnya? Nampaknya Dorayaki kali ni lebih sedap lah. Semuanya atas jasa konseling note lah. Saya pun nak cuba. Cubalah. Tetapi kau kain dulu, akan berlepas sebentar lagi. Terima kasih semua. Saya memang seronok. Lain kali awak datang bermain dengan kami lagi ya. Tetapi betul lah.
Mak Mosu, harap kita berjumpa lagi.